dan bapak itu. Senyum kecil itu apa? Oke, jadi kalau senyum kecil itu sendiri adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi tujuan kami ini kayak ngedukasi nih ke anak-anak mengenai pendidikan nih, tentang materi-materi mungkin yang belum dipelajari di sekolah dan lain-lain. Itu sih kurang lebih. Oke, dan sekarang kan senyum kecil lagi ngadain kegiatan gitu. Nah, kira-kira ini kegiatannya apa sih? Kegiatan kali ini tentang penyuluhan. Penyuluhan kami mengenai nasionalisme, rasa nasionalisme terhadap negara kita sendiri, kurang lebih gitu sih. Kira-kira tujuan dari kegiatan ini apa sih, Om? Tujuannya untuk kegiatan kali ini agar anak-anak bangsa Indonesia sendiri tuh mereka paham nih mengenai negara mereka sendiri, dan mereka ini makin sayang dan cinta nih sama negara mereka sendiri, kan begitu. Yang paling aktif bertanya dan menjawab. Bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap kegiatan ini? Merasa sangat bangga sekali, senang sekali mendapat penghargaan dari komunitas senyum kecil ini. Karena dengan demikian, saya setelah melihat apa kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak dari komunitas senyum kecil ini, sangat membantu kami atas pelajaran yang mungkin kurang disampaikan oleh dari guru-guru ataupun di sekolah, sehingga mereka lebih mengerti dan lebih bisa menghargai dan mencintai tanah airnya, yaitu sebagai warga negara yang baik. Menurut Bapak bagaimana sih antusias murid serta guru kalau misalnya mengetahui adanya kegiatan ini? Sebenarnya mereka sangat berantusias sekali. Mereka berharap kemarin saat hari Sabtu hadirnya lebih cepat, tetapi karena mereka memang ini kan hari Minggu kegiatannya dilakukan, dan mereka juga masing-masing punya kegiatan bersama keluarga, jadi mereka dengan sangat menyesal ada yang tidak bisa mengikuti. Dan kalau bisa lebih di ada kedepannya lagi, ada lagi untuk bisa berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Berarti itu sekaligus harapan kedepannya. Iya. Yang namanya.